Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi rekan-rekan semua, utama di kegiatan Pasar Mania. Jadi harapannya semoga kegiatan hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke, seperti itu. Jadi terkait dengan kegiatan pasar, sebenarnya sih awal saya menengokin kegiatan pasar itu diawali dari melihat kegiatan yang ada di kegiatan lokal di sini ya. Teman-teman Pasar Mania yang ada di Lombok rata-rata sih sebenarnya masih menggunakan tipe gulungan yang seri manual seperti ini, lalu dilengkapi dengan kegiatan bentuk-bentuk dari ketapel yang apa adanya, bahkan dengan gap yang sangat kecil. Nah, yang cukup menarik lagi dalam kegiatan pengamatan kali itu, biasanya yang digunakan oleh teman-teman itu adalah tipe-tipe sujennya itu. Kan kalau teman-teman yang lain biasanya tipe-tipe sujen besar gitu ya, ada yang sudah buatan pabrik, CNC itu, atau ada yang buatan belakangnya dengan bullpen, dengan volume di depannya besi-besi besar ya, yang ukuran 5 inch, 6 inch, dan seperti itu. Nah, beda halnya dengan teman-teman di Lombok, biasanya sujen yang dipakai itu terbuat dari besi-besi, apa itu namanya, ruji sepeda motor ya, yang agak besar diameternya. Kebetulan sih biasanya hanya 10 cm yang dipakai. Dan ada lagi beberapa teman yang menyarankan dari sini untuk menggunakan besi dari pirnya, apa itu, kasur, apa namanya itu ya, spring bed itu ya. Nah, spring bed itu bisa dipakai juga, biasanya agak besar, lebih dari 5-4, lebih dari diameternya si ruji ini. Dan biasanya di ujungnya dibuat tidak tajam, alias dia hanya tumpul begitu saja. Nah, tentu saja dalam kegiatan pasar itu sering juga hilang. Nah, kita akan menyiasati lagi. Kebetulan selama ini saya tidak akan menggunakan bahan-bahan itu, tapi lebih menggunakan bahan yang sudah jadi ada, sehingga kita membuatnya tidak terlalu sulit ya. Stoknya ada dan cukup murah terjangkau. Nah, kebetulan yang ada ini adalah ini yang kita lihat. Ini semua adalah jarum karung ya, ukurannya sepanjang sekitar 14 cm. Di depannya ini ada tempat masukan untuk benangnya, lalu ujungnya ini rata-rata bengkok seperti ini. Jadi intinya nanti tinggal kita bengkok, luruskan lagi, lalu kita buat semacam coakan di sini. Tergantung, kalau teman-teman manual ya tentu saja dengan menggunakan alat kikir ya, apa adanya yang ada di rumah kita manfaatkan. Cuman ya memang itu resikonya cenderung agak lama, karena ini juga besi ya, kita lama mengolahnya. Nah, kebetulan di sebelah sedang bikin apa itu, gerindanya sedang bekerja, jadi kita akan coba pinjam ke sana biar efektif kerjanya, cepat. Yuk, pantau ya. Lurusin dulu ujung bagian besinya, cukup simpel caranya. A few inches later. Jalan, jalan. Ya. Hop. Gimana mau dibuang? Berikutnya kita pikir ya. Sudah kah? Mudah-mudahan sudah. Satu. Narik. Oke, tinggal ngecek
Kalau bisa masuk di sangketan ini. Aman. Kedua. Ini kurang. Tiga. Keempat. Nah, ini justru yang besi patahan yang lama. Sudah ruitnya di ujung yang patahan lama di sini sudah ditajamkan, jadi lebih pendek deh. Lihat yang ini. Bisa. Sip, tinggal satu aja diperbaiki jadi. Bagaimana dengan yang senar besar? Apakah bisa? Oke, bisa. Ini yang kurang, satu ini aja. Aduh, tajemin dikit, dalemin. Oke, jadi kita tes lagi mata pasernya. Oke, satu persatu. Oke, ini sudah pas. Nomor dua. Tiga. Empat. Yuk kita tes. Pasang. Harus banyakan ini. Sudah mati. Oke, sudah, lihat ini. Satu tali pakai benang nilon. Nah, yang satu lagi senar ya. Satu lagi senar. Kita pakai yang mata pendek. Ntar maghrib azan dulu ini. Oke, ini sudah masang. Ini tinggal coba. Jadi yang ini tipe benang ini. Nah, yang senar, senar kita pakai yang kecil. Sip ya. Tes, tunggu dulu. Oke, siap-siap persiapan. Oh, agak terganggu larinya. Gak apa-apa. Nah, untuk benang yang senar besar kayaknya sulit dengan tipe karet panjang ini, 17.45 sulitan, jadi kita coba yang besar, 20.50. Ya? Aduh, belok. Lurus. Kita pulang. Okay.
Nah, di percobaan kali ini memang sedikit beda karena ada dua jenis karet yang saya manfaatkan, dari yang tipe 1745 lalu mengganti lagi ke 250, sehingga harus antara kombinasi mata jarum yang terlebih kecil ini akan sesuai dengan tipe karet yang mana, dan beda gulungannya juga. Alur reel di passer manual ini juga cukup beda, yang satu agak cekung di tengah, nah yang satunya tipe lurus. Sementara satu juga pakai senar, nah yang satunya lagi pakai benang nilon. Jadi harus dipelajari sebanyak itu semuanya.